Apa yang kalian lihat di diriku merupakan sebahagian dari sisi burukku. Aku bukanlah seseorang yang baik dan bukanlah seseorang yang jahat. Cukup sudah kalian terus mengomentari hidupku. Hidupku sudah lelah oleh keringat dan air mata. Bukalah mata hati kalian yang tertutup itu. Hari-hariku begitu pahit dan bahkan menyiksa. Cukup sudah. Biarkan aku dengan duniaku sendiri. Duniaku yang tenang dan damai. Bahkan aku sendiri tak tahu ini akan berakhir begitu lama. Ya Tuhan, aku lelah. Kapan semua penderitaan ini kau angkat kembali? Apakah penderitaan ini terus berlanjut? Kapan semua ini berakhir? Aku ingin kembali ke aku yang dulu. Aku yang selalu ceria dan semangat dalam menjalani hidup ini. Bahkan aku merasa kosong dan hampa. Apa sebenarnya rencanamu ya Tuhan kepadaku?